Ini aja lah, total. Tukar lawan. Kenapa? Itu minyaknya enggak suka kakak. Tukar portun aja, tukar portun. Ada. Jadi kau belikan apa? Hah? Jadi kau belikan apa? Ada-ada, bingung belikan. Yang tadi lagi? Ah. Kau tukar-tukar aja, enggak digituin? Kayak enggak boleh tukar-tukar lagi, enggak boleh. Enggak boleh lagi tukar-tukar. Ah. Di YouTube aku, pastinya kalian pada tahu hari ini aku mau buat video apa, karena kalian udah baca di judul juga. Jadi guys, ini sesuai dengan requestan kalian, karena ada yang request di sini, katanya kalian minta, kak tolong dong kak, prank Iwan bolak-balik beli minyak makan ke warung buat sampai dia kesel kayak gitu kan. Nah, jadi aku mau buat requestan kalian yang kemarin aku voting di IG. Jadi aku mau buatkan untuk kalian. Nah, gimana reaksi Iwan? Apakah dia emosi? Apakah dia sabar atau dia cemana? Kita lihat aja. Pokoknya kalian stay tune terus dan jangan lupa like, komen dan subscribe biar aku makin semangat lagi buat videonya, guys. Dan kalian juga komen juga video apa lagi yang cocok untuk preman kecil. Nah, pokoknya kalian stay tune terus, oke? Okay? Oke, guys. Jadi ini udah siang. Nah. Jam berapa? Jam 2 kalian baru bangun. Sumpah sih gila banget. Pada makan? Belum. Makanlah. Wan, nanti apa ya, Wan? Kakak minta tolong belikan minyak makan ke warung ya. Kakak minta tolong belikan minyak makan ke warung. Paket. Oh, siap. Ya, siap. Man. Mana Maya? Kau makan aja dulu. Ya. Aku ngepe kau semalam itu baru ingat. Kunci kontrakan itu ada enggak digandakan? Kemarin ada yang minta. Yang samping rumah ayah itu, soalnya orang rumahnya pergi, tapi ya udah masuk sih. Jadi ini memasak ya. Itu si Acil. Ini mirip kok banget. Wan, Fajar mana? Fajar udah bangun belum? Belum. Belum bangun? Kau mau main celana itu lah aku bilang. Gila sih. Kau mau main celana itu? Gak dengar kau ya, kau. Ganti, kita bisa minta malam, bisa malam. Itu celananya mau dintuk pigi, nanti kau pigi celanamu jelek. Kalau di rumah aja pakai baju-baju jelek aja lah. Apa celanamu? Apa? Celana apa ya? Cepat Wan makan, siap tuh beli apa, kak minta tolong belikan ke warung ya. Oke guys, jadi target dari sini Wan belikan minyak makan 1 kilo ya. Minyak makan 1 kilo. Iya, minyak makan 1 kilo. Jadi ini ya guys, kegiatan kami guys. Iwan aku suruh beli minyak makan. Ya kan Wan? Nah, kalian kalau pengen tahu warungnya di mana? Di situ. Kena kerjain juga lu kan Wan. Kemarin aku pernah prank kayak gini tapi si Fajar ya, ini gantian si Iwan. Ini apa ya? Request permintaan dari kalian. Enggak tuh deh HP aja sampai enggak ditengok-tengok, ini tuh ada motor lewat. Jadi ini permintaan dari kalian, prank si Iwan buat kesel. Oke, kita tunggu nanti dia balik ke warung kayak gimana. Pokoknya stay tune terus ya guys. Oke guys, jadi ini Iwan udah pulang. Mana Wan minyaknya? Minyak apa itu? Coba lihat kakak. Mati. Saya tunjukkan. Iko yang bimoli. Tukar Sanko. Hah? Sanko. Wak ganti merek Sanko bilang. Apa? Bilang, wak ganti merek Sanko. Sanko? Iya, jangan yang itu. Oh my god. Sebenarnya aku gak tega ya guys, tapi ini permintaan kalian ya.
suruh kita suruh tukar lagi, tapi dia ini dia belum masih belum kesel ya. Coba nanti yang ketiga kalinya dia kesel enggak? Ini anak ini maunya yang kena prank ini. Hah, kau tahu prank apa? Alala, bak kacita kau. Jadi kayak inilah guys kegiatan sehari-hari kami. Oke guys, jadi ini Iwan udah pulang. Coba lihat merek apa? Dingin enggak? Sanko. Loh, ini kan Panina kan kakak bilang tadi Sanko. Sanko. Iya, Sanko enggak ada. Nah, tadi juga ini aja lah, Pak. Tukar lawan. Kenapa? Itu minyaknya enggak suka kakak. Tukar Fortune aja, tukar Fortune. Fortune? Iya. Apa tuh? Udah aja. Bu, tukar Fortune aja lah. Apa tuh Fortune? Udah bilang aja tukar Fortune. Ada itu. Ini ya guys, ini permintaan kalian ya. Ya, ini udah aku lakukan ya. Jadi kalian jangan hujat aku ya. Nggak kasihan sama Iwan. Aku ya kasihan guys, tapi kita kerjain. Tapi dia... dia nggak ada kesel-keselnya karena dia sambil main HP, tapi kalau Fajar tuh pasti dia nampak keselnya gitu. Mana? Ada. Jadi kau belikan apa? Jadi kau belikan apa? Tadi aja bingung berjalan. Yang tadi lagi? Ah. Ih, kau nggak mau lah minyak? Tukar apa ya? Abing gua gitu. Kau dimarahin nggak? Kemarin aku tahu tadi. Dibilang apa katanya? Aku nanya lawan. Memang kan betul ya bu. Betul lah. Bukan minyak mobil Fortuner. Ih kakak gak mau lah minyaknya. Kenapa? Apa belikan apa aja lah. Apa ya? Belikan minum yogurt. Yogurt? Iya. Beli dua, kau satu, kakak satu. Ya. Dia cuman ya, dia tuh rendah hati bingkul gitu. Tapi si Fajar mulutnya ember. Mantap sih. Apa kau beli? Dia guys fokus ke HP dah gitu, dia biasa jalan-jalan. Jadi kayaknya dia enggak ada kesel-keselnya lah. Kayaknya udah leprengnya. Mantap lah kan. Mukanya tuh senyum aja gitu. Gak ada rasa kesel-keselnya. Apa kau beli? Romantis kedua, Mbak. Hah? Romantis. Yang mana? Aku coklat kan. Aku coklat. Mana? Mana cara? Cepat lah. Ih, jijiknya aku nama Iwan tau lah. Kok gak yang yogurt? Jelas. Wajib. Pipetku mana nih? Nggak ada pipetnya. Oke guys, jadi aku kasih nengok dia. Kok kok nggak ditanyain ibu itu? Mana? Nggak tanyain. Kok kan kok tukar-tukar aja nggak digituin? Kayak nggak boleh tukar-tukar lagi, kok boleh? Nggak boleh lagi tukar-tukar. Jadi kan tadi dimarahin lah ya? Kemarah aku. Kok tahu nggak? Kok tuh kakak prank bodoh? Kesel nggak kau? Cok. Bolak balik sana, mati aku. Ya dah, selamat Anda di prank tapi dapat hadiah minuman. Enggak, kau beli yang mahal lah. Pipet gak ada kok. Iya. Pipet gak ada, yuk tunggu sepakai pipet lah. Jadi guys, berhasil lah dia kesel kata ya. Dan cukup sampai di sini aja. Terima kasih guys, thank you for watching.